kecelakaan lalu lintas terjadi di akses Suramadu arah Madura menuju Surabaya. Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Sementara informasi yang didapatkan dari Satlantas Polres Bangkalan, kecelakaan tersebut melibatkan bus dan dam truk di arah Bangkalan menuju Surabaya. Saat itu pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dan melakukan proses evakuasi terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dan bagaimana kronologi kecelakaan tersebut terjadi. Selalu waspada dan hati-hati, utamakan keselamatan di setiap berkendara.